ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Rasa lelaki kot sebab lelaki ni dia satu sifat ego. Saya prefer to terus terang, tapi dia tak boleh terima apa yang Sean nak cakap tu. Tak malu, persembahan daripada Farisha Aris membuka tirai wanita hari ini untuk siaran 27 Julai 2020 di Minggu Baharu. Dan yang pastinya kami mengharapkan pembukaan persembahan daripada Farisha Aris tadi memberikan semangat untuk anda meneruskan hari Isnin ini yang kadang-kadang kita selalu mentafsirkan sebagai Monday Blues. Ya, Rina, walaupun saya berbaju biru hari ini tidak ada Monday Blues dan bukan saja Minggu Baharu, Rina. Minggu terakhir bulan Julai ini. Wow, cepat saja masa berlalu. Apapun, terus setia bersama kami sepanjang satu jam ini. Dan seperti yang kita dah dengarkan tadi, rakan-rakan selebriti kita ada berkongsi pendapat mereka. Ada yang berkata lelaki ni kuat ego. Ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Iaitu, ini yang kita nak bawakan sebenarnya. Bila cerita tentang ego, bila cerita tentang nak mengawal emosi ini, pastinya kita nak bawakan satu topik yang saya kira dalam kalangan kita mungkin pernah melalui fasa ataupun pengalaman. Tak kiralah apa saja
saja perasaannya. Siapa yang lebih sukar kawal perasaan? Satu tentang perasaan ini, ada macam-macam perasaan setiap individu. Ini dilahirkan dengan pelbagai perasaan untuk menggambarkan situasi ataupun bagaimana kita meluahkan rasa dalam keadaan waktu dan ketika itu. Ada perasaan gembira, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan kecewa lagi. Perasaan macam-macam perasaan. Teringat saya kartun Inside Out yang ada pelbagai emosi dalam diri kita yang cuba diluahkan. Apapun, kalau anda ada apa-apa komen ataupun perasaan yang ingin diluahkan, terus ke Facebook Wanita Hari Ini dan kongsikan pengalaman anda, komen anda bersama dengan kami. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Sistem ketahanan badan daya lemah. Itu salah satu punca sebab daya dapat menyakit leukemia. Macam mana kita tak nampak selama ini, Bek? Macam mana? Selamanya akan ingat lembab-lembab dekat badan saya itu sebab dia jatuh tapi tak. Rupanya salah satu tak ada leukemia. Tolongnya kau, ya Allah. Kak, kita sebagai penjaga kita dah cuba yang terbaik, Kak. Kan, tingkat dia besar. Kenapa dia baik cepat? Janji dia berusaha sama. Teh Abang janji dengan Teh Abang akan kawal dia, Abang. Janji Abang tu macam air mengalir pada daun keladi. Tak pernah lekat di hati pun. Sebab itulah Abang tak pernah pegang pada janji Abang. Itu dia antara sedutan drama yang sempat kami kongsikan bersama anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Siapa lebih sukar kawal perasaan? Biasanya lah, Karina. Secara orang kata stereotype lah. Kalau wanita ni orang kata terlalu beremosi, cepat nangis. Kalau lelaki panas baran, tak boleh kawal emosi mereka apabila marah. Tapi kita nak tahu betul ataupun tidak, kita nak tanya bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Hari ini kita bawakan tetamu-tetamu yang boleh kita gambarkan mereka ini mempunyai emosi yang stabil ketika ini. Okay. Mereka tak marah juga, mereka tak sedih, tapi pastinya gembira dapat bersama kita. Harap-harap gembira lah ya. Okey. Kita nak bersama dengan Sophie, salah pula namanya. Wan Sharmila yang dramanya di Slot Akasia sedang meningkat. Orang kata paling dituntun ketika ini dan tahniah di atas drama tersebut. Watak yang sangat sweet lah semua orang cakap. Di awal-awal tadi pun Rinah dah berkongsi pengalaman menonton 7 hari mencintaimu. Saya peminat setia. Mencintaiku 2. Okey, kita juga bersama dengan Haris Anwar. Cukup segak hari ini. Terima kasih. Saya tak nak bagi tahu apa yang obvious kat dia. bagi penonton yang dia. Kan? Itulah. Gelaran Abang Botak tak boleh guna buat masa sekarang lah. Tak boleh, boleh. Tak ada masalah. Still boleh pakai itu, still dalam hati lagi. Itu trademark saya. Macam mana pun itu. Baik, dan kita juga bersama dengan Encik Fazli Yusof selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Selamat datang, Encik Fazli. Sihat? Terima kasih. Alhamdulillah. Emosi agak-agak macam mana hari ini, Encik Fazli? Oh, bagus. 10 markah. Wow. Kena datang selalu tu. Okey, berbalik kepada topik yang kita nak bincangkan. Siapa yang lebih sukar kawal perasaan? Macam kita dah bincangkan di awal tadi, Lalam, sebenarnya bila cerita tentang soal perasaan ini, setiap individu ada pelbagai perasaan, pelbagai emosi. Kadang-kadang bila kita tengok situasi, bila kena dengan apa yang kita rasa seronok tu, kita akan zahirkan perasaan gembira, perasaan seronok. Tapi bila ada sesuatu perkara yang menguji emosi kita, kita boleh jadi sedih, kita boleh menangis, kita boleh marah dan tak dapat mengawalnya. Kalau nak digambarkan, siapa Wan Sharmila sebenarnya? Ya Allah. Adakah seorang yang pemarah, orang yang orang kata tenang dan bila pandang tu rasa happy, gembira je? Macam mana? Ingatkan dia nak tanya general. Dia tanya pasal. Okey. Saya rasa saya suka pendam. Saya banyak simpan. Tapi sampai satu tahap yang mungkin saya rasa dah tak boleh kawal, paling-paling pun saya nangislah. Itu je lah kot. Biasanya kalau marah, kuat menangis ke kuat marah? Macam tengking ke orang? Alamak, dia depends pada situasi tu. Situasi
Tapi saya rasa kadang-kadang lah, mungkin kalau family terdekat, mungkin dia orang rasa macam saya ni garang. Pada saya bukan garang, mungkin saya tegas. Mungkin saya tegas, saya rasa apa yang benda tu saya rasa salah, mungkin saya akan marah. Tapi macam saya cakap tadi, marah tu lambat. Simpan dulu. Ya, simpan. Mungkin cara saya cakap tu saya dah bagi tahu betul-betul jangan, ni tak bagus ke apa ke, cara itu cara elok. Tapi kalau macam macam degil, mungkinlah akan jadi marah. Tapi kalau situasi tu yang melibatkan dalaman sangat tu, mungkin dia akan nangis. Tapi kadang-kadang bahaya juga bila kita dah kumpul-kumpul-kumpul satu hari tu pun meletup. Tapi saya tengah fikir bila Wan Syamilah cakap boleh marah dengan karakter lemah lembut macam ni. Saya tak menggambarkan macam mana tahap marah Wan Syamilah. Kita nak tanya kepada Haris pula. Haris jangan risau. Saya tak akan tanya Haris ni kuat marah, kuat happy, kuat apa. Tapi nak tanya, biasanya orang selalu cakap kaum lelaki ni tak selalu meluahkan perasaan mereka. Selalu kontrol lah. Kontrol macho orang kata. Bagi Haris sendiri, betul ke kaum lelaki ni tak suka meluahkan perasaan? Haris sendiri macam mana? Kalau Haris ni, Haris kalau dengan family sebenarnya Haris memang jenis yang tak tahu lah. Haris jenis yang mungkin orang kata kalau dari segi apa tu, penonton-penonton tengok, saya ni jenis yang manja sebenarnya. Saya tak luahkan saya punya ni. Kalau dekat kawan-kawan, even kat kawan-kawan, kalau saya ada masalah pun saya takkan luahkan. Dengan even dengan family pun saya tak. Saya jenis yang pendam juga. So and then apa tu? Saya jenis yang macam kalau nak marah tu, saya fikir macam 2-3 kali juga sebenarnya. Sebab saya rasa macam buat apa nak marah kan sebenarnya. Kalau kita boleh, daripada kita marah, baik kita maafkan orang tu. So benda tu lagi, tak tahulah, bagi saya lagi best sebenarnya. Kalau kita dapat maafkan orang daripada kita marah orang. Tapi kalau orang tu macam buat something yang macam di luar jangkaan, yang macam contoh dia ada kena mengenai dengan family saya ke apa, mungkin akan tercetus marah sikit. So dia marah bersebab tapi still kawal juga. Ikut situasi lah. Yes. Tapi kalau sedih macam mana pula? Adakah Haris akan meluahkan perasaan atau pendam juga? Kalau sedih, kalau sedih, nangis kat mami. Kalau sedih, okey. Jujur, kalau sedih saya memang akan pergi kat mak saya. Sebab anak tadi mak dah sebut anak manja kan. Sedih saya akan pergi kat mak saya, saya akan pergi dekat ayah saya, saya tak akan pergi kat adik-adik saya yang lain. Sebab dia orang akan ejek saya. So saya akan pergi dekat mak dengan ayah saya sebab saya tahu diorang adalah saya punya apa tu support system yang paling kuat sekali. And then itulah. Tapi sekarang ni kalau ikutkan jarang sedih sebenarnya. Selalu happy sebab rasa macam kita kena positif selalu. Sebenarnya bila orang cakap jangan sedih, hidup dia penuh dengan kebahagiaan. Tapi tak tahu, mungkin sebab tak bercinta lagi. Okey, kita dah dengarkan pandangan daripada Wan Syamilah dan juga Haris sendiri bagaimana mereka dalam karakter diri membawakan emosi-emosi tertentu. Cik Fazli, bila cerita tentang perasaan ini, kita tak boleh nafikan. Ada masa kita akan melalui fasa kesedihan. Kita akan menangis beria-ia. Ada masa bila orang menguji kesabaran kita, kita mampu untuk meluahkan atau menzahirkan kemarahan. Ada masa gembira, kita gembira. Tetapi bila sentuh tentang perasaan ini, bagaimana kita nak melihat bahawa perasaan ini mampu untuk mencetuskan situasi itu dan memberi impak kepada orang lain? Menarik. Sebab jarang orang nak menguruskan perasaan ini. Kalau sebenarnya manusia ini dicipta dengan 4 elemen. Pertama, intellectual. Yang kedua, physical. Yang ketiga, spiritual. Yang keempat, emotional. Keempat-empat ini penting. Saling berkait antara satu sama lain. Menjadikan kita sekarang, kualiti kita sekarang, kegembiraan kita sekarang. Kalau fizikal, ada doktor, ada fitness coach, ada gimnasium. Kalau ada klinik, ada doktor semua kan. Kalau spiritual, ada masjid, ada ustaz. Kalau apa ni, intellectual, ada sekolah, ada universiti, ada buku. Tapi emotional ni tak dipelajari. Kan? Jadi soalannya macam mana kita nak uruskan emosi supaya boleh memberi impact pada kehidupan kita dan orang di sekeliling. Siapa yang lebih pandai kawal emosi? Ada satu kajian oleh seorang profesor bernama Dr. Simon Ikloff. Dia buat kajian terhadap lelaki dan perempuan. Dan mereka mendapati bahawa golongan wanita mempunyai markah yang lebih tinggi dalam emotional recognition, social sensitivity dan empathy. Sebab itu
wanita ini dia lebih peka dengan perasaan orang lain. Lelaki dia buat kayu, buat tak tahu je kan. Kadang dah tunjuk buat tak tahu. Sebab apa? Sebab dalam otak wanita dia ada dipanggil mirror neuron. Okay. Mirror neuron yang lebih baik, lebih banyak, lebih baik daripada lelaki. Apa itu mirror neuron? Iaitu bahagian otak yang boleh memahami posisi orang lain, boleh memahami empathy. Mereka lebih empathy berbanding orang lain. Itu kelebihan wanita lah. Bak marah tadi sikit. Bak marah dia kata lelaki ni bila marah dia vocalize. Dia akan menyatakan kemarahan dan beritahu kemarahan itu pada orang lain. Sebab itu tadi pergi lempang bini lepas mayang tu kan. Marah sangat tu. Marah sangat tadi contoh kan tu. Yang kedua perempuan pula dia kenapa dia internalize and direct the anger to themselves. Itu yang menangis. Dia diam. Lepas itu dia menangis seolah kadang-kadang dia marahkan diri sendiri. Lama-lama kalau tak diuruskan dengan baik boleh berlaku itulah masalah dan sebagainya. Okey, baiklah. Tapi apa yang saya dapat orang kata simpulkan daripada pembukaan yang diberikan oleh Encik Fazli adalah emosi ni kita tak boleh kawal. Tapi macam mana kita luahkan, kita boleh kawal. Kita. Betul? Ya, kita boleh uruskan. Boleh uruskan. Yes. Okey, apapun kita nak dengarkan apa kata orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan pendapat orang luar. Orang perempuan mungkin sebab komitmen dekat rumah dia orang tinggi kan. Jadi saya rasa orang lelaki kena bagi dia samalah. Rasa lelaki kot. Sebab lelaki ni dia satu sifat ego. Ya, bila dia ego, dia macam baran. So bila ada trigger, ada perempuan sakit hati dia ke apa ke, dia akan terus pam meletup. Perempuan ni memang dia banyak emosi, tapi dia boleh fikir lagi mana baik, mana buruk. Perempuan lebih susah nak kawal perasaan tu sebab dari segi Sean, my experience, saya prefer to terus terang. Tapi kadang-kadang Sean tak bagi tahu sebab mungkin Sean tahu dia tak boleh terima apa yang Sean nak cakap tu. So cara Sean nak bagi tahu tu kena berubahlah untuk sesuaikan kepada pendengaran dia. Walaupun sisi wanita, tapi sisi merasakan wanita juga. Itu sebab sisi sebenarnya tak ramai kawan perempuan sebab daripada sekolah lagi sisi rasa macam kalau kita nak cakap dengan perempuan atau wanita kita macam kena beralas sikit. Tapi kalau dengan lelaki ni kita boleh bagi tahu je kalau kita tak suka, kita tak suka. Kalau kita suka, kita suka. Dia depend kepada individu tu sendiri, yang mana bila perasaan tu datang segelebuk sekali banyak, mungkin dia akan jadi lebih kasar sebenarnya. Selalunya perempuan akan membuli lelaki bila dia tak boleh kawal perasaan. Mengikut maturity level dia. Kalau dia macam tak matang, selalunya akan ada lah update status Facebook lah, Twitter tak mention. Siapa dah biasa buat tu mesti terasa kan. Tindak balas dia terus bertindak tau. Macam dia tak kira lah siapa orang tu. Kalau dia tengah baran ke apa ke, dia memang terus terus je smash orang. Macam perempuan dia ada fikir lagi. Tak payahlah buat macam ni lah. Macam tu lah. Sean bukan seorang yang jenis suka marah. So walaupun dia, orang buat sesuatu yang sakiti hati saya or saya berasa marah, saya akan let go. Salah satu benda yang Sean suka or saya ikut is redo lah. You know, we leave it to him. Okey, itu pandangan daripada rakan selebriti kita bagaimana mereka sendiri melihat siapa di antara wanita dan lelaki ini sukar kawal perasaan. Tapi kebanyakannya cakap wanita. Mungkin sebab orang menggambarkan emosi itu lebih kepada sedih. Biasanya orang kata wanita ni emotional lah. Especially betul. Masa time-time dalam bulan itulah. Okey, faham. Baik, sebelum kita nak berhenti rehat seketika, nak berbalik kepada Lala. Bagaimana sebenarnya tadi kalau Cik Fazli menyentuh kita mungkin boleh menguruskan emosi kita. Tadi cakap suka pendam, suka simpan. Orang yang suka pendam, suka simpan ni paling ditakuti bila dia bersuara ataupun dia dah sampai ke muncak kepada semua stor-stor penyimpanan dia. Jadi kalau Lala sendiri, bagaimana uruskan kalau dari segi marah tu terutamanya? Sebab katanya seorang yang tegas. Bila datang marah tu, bila semua space semua dah tak ada, kira dah tiba masa untuk
bercakap atau menyuarakan, saya rasa saya cara macam mana saya nak uruskan perasaan tu sebenarnya tak tahulah, ini diri saya. Saya sebenarnya diamkan saja. Orang kata matikan sajalah situasi tu. Maksudnya apa yang jadi tu saya reda. Saya rasa macam dah lah, saya cari perkara-perkara yang boleh positifkan diri, boleh tenangkan hati, boleh cakap kat diri sendiri macam tak apalah, maafkan, supaya saya akan fikir tak apa, insya-Allah ada hikmah dia atas apa yang dah terjadi. Contoh benda-benda tu sedih atau buat saya marah. Tapi kalau kita tak luahkan kepada orang tersebut, mungkin juga orang tu sampai bila-bila tak tahu dia akan mengulangi perkara yang sama. Okey, yes. Memang betul, saya tak akan luahkan kepada orang itu. Sebab saya selalu percaya satu hari nanti orang tu akan tahu situasi sebenar, orang tu akan tahu apa cerita sebenar. Sebab selalunya akan terjadi macam tu. Selalunya saya akan cerita pada seorang best friend saya ke apa, orang yang paling tahu semua pasal apa yang terjadi. Dan bila satu kejadian tu kata macam orang tu dia tahu balik, so saya akan cakap dia dah tahu dah ni. So okey dah. Selesai. Jadi untuk nak kawal perasaan masa tu, memang saya akan diamkan diri, saya akan reda, saya akan percaya satu hari dia akan tahu perkara yang sebenar. Itu sayalah. Saya akan diam. Saya akan diam. Ya. Macam boleh relate juga sebab kalau saya marah, saya akan tarik nafas. Okey, biarlah, dia akan tahulah. Yeah. Kalau tak tahu, someday dia akan tahu juga. Dan lepas tu kita avoidlah diri kita dengan dia. Kita buat border. Kita tahu jarak macam mana kita dengan dia dah. Tak perlu lagi. Ini bukan orang yang perlu rapat dengan aku. Allah kata dia tak bagus untuk aku. Allah kata aku tak bagus untuk dia. Macam itulah. Saya akan cari benda-benda yang positifkan diri. Memang orang yang positif. Orang di sebelahnya tersenyum tapi sekejap saja. Kita nak tahu senyum ada makna tu. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami dan kita nak terus ke Hariz Anwar untuk nak tanya soalan yang sedikit tak apa, saya tanya dulu soalan tu. Hariz sebagai content creator ni lah kan, bila Hariz muat naik video kat Instagram, mungkin majoriti menyukai video Hariz. Okey, tapi ada minoriti yang pasti tak suka, ada je yang dia nak cakap kan, nak komen kan. Kalau bagi hati pula tu komen. Kalau bagi Hariz, bila Hariz tengok komen yang negatif lah kan, macam mana Hariz mengawal perasaan untuk menghadapi komen tersebut, ataupun Hariz terus memberitahu dia, okeylah, kalau tak suka saya punya video, awak unfollow saya je lah. Tak, okey. Hariz selalunya kalau buat konten, memang obviously, memang akan ada kecaman-kecaman. Pasti ada. Okey, apa yang Hariz buat sebenarnya, Hariz diam je. And kalau tak, okey, kalau Hariz tak diam, selalunya, Mami tolong backup apa, Mami. Mami akan komen kat semua tempat. Ni, Mami bala. Mami rajin sebab tak dibuat apa kan. So, Mami akan diam. Tapi tak ada lah, Muzi tak ada. Okay. Cuma Hariz selalunya akan diam. Hariz fikir juga kadang-kadang kalau orang duk kecam-kecam kan. Hariz teringat ada satu cerita ni pasal ada seekor keledai. Ada seekor keledai, seorang suami, seorang isteri. Okay. So kalau seekor keledai ni dia jalan and suami isteri kat bawah, jalan, orang kata bodoh sebab tak naik kat atas keledai untuk naik. Untuk jalan. Tapi kalau suami kat atas, isteri kat bawah, so orang kata dayus pula lelaki tu. Kalau isteri kat atas, suami kat bawah, orang kata queen control. So macam mana pun buat sekalipun, orang still akan kecam juga. So kita just tak apalah, biarlah orang nak kecam macam mana pun. Saya just diam saja. Saya seeloknya memang saya akan diam saja. Kalau unless kalau dia DM saya, dia bagi tahu personal, okey abang sebenarnya ni tak elok. And saya fikir balik, betul ke tak elok. Saya akan terus remove saya punya konten tu and saya akan cakap terima kasih. Okey, jadi pernahlah berlaku. Pernah juga DM. Kadang-kadang sebab kadang-kadang saya ada buat konten pasal agama sikit and bukan jenis yang nak mempermainkan agama tak. Saya untuk memperingatkan lagi orang untuk pasal kesedaran ni lah. Okey. Ada perumpamaan keledai tu, Encik Fazli. Saya kira kebanyakan daripada kita ni memang kalau bercakap tentang soal emosi, semuanya akan admit boleh kontrol. Semua boleh kawal, boleh uruskan. Tapi hakikatnya kadang-kadang kita rasa diri kita boleh uruskan. Orang sekeliling kita pula nampak jelas di riak wajah kita, emosi yang kita bawa. Sampai kadang-kadang ada orang takut nak tegur sebab kita nampaknya macam kita ni tengah marah ataupun tengah sedih. Kadang-kadang bila tegur tengah sedih pun kena marah juga. Jadi bagaimana sebenarnya kita juga dalam masa yang sama uruskan emosi kita, tak nak mereka yang berada di sekeliling turut terkesan.
Ada lima benda. Okay. Ringkasan kawal, K-A-W-A-L. Mm-hmm. Yang pertama, kekal tenang dan relax. Mm-hmm. Kekalkan status quo. Jangan buat apa-apa yang besar, yang impactful semasa dalam keadaan emosi negatif. Mm-hmm. Ya. Marah ke, sedih sangat ke, marah sangat, jealous sangat ke, sakit hati sangat. Ini yang kuat, ya, perasaan yang kuat, negatifnya kuat. Mm-hmm. Yang kedua adalah ambil maklumat sebanyak mungkin. Ataupun A itu analisa. Tadi K kan? Mm-hmm. A ini analisa. Mm. Cari maklumat. Betul ke? Betul ke nasihat ini salah? Betul ke konten ini salah? Cari sumber-sumber lah, ya. Okay. Yang ketiga, waras. Kena, bila kita emosional, kita kena lebih rasional. Mm-hmm. And bila kita emosional, kita rancang secara emosi, boleh jadi telajak perahu, boleh diundur, kan? Mm-hmm. Telajak kata buruk padanya. Telajak posting, kan? Buruk padanya. Nanti orang print screen padahnya. Padahnya orang print screen. Lah, ya. Dan yang keempat adalah assertif. Assertif ini satu skill untuk menyatakan perasaan tanpa mengguris perasaan orang lain. Satu kemahiran untuk menyatakan sesuatu tanpa mewujudkan kekecohan pada perasaan orang ataupun di media sosial lah, kalau media sosial. Dan yang seterusnya L adalah kena lunak dalam berbicara. Kadang-kadang orang maki kita, kita maki balik, dia makin kerukan keadaan. Mm-hmm. Jadi ideanya adalah kalau dengan kaldai itu tak boleh buat apa-apa, tukar kancil pula, ya. So tak ada siapa-siapa marah. Sebab bukan kancil binatang, kancil boleh. So ideanya adalah kita jangan follow apa yang orang kata, mm-hmm. tapi kita fokus apa yang patut kita selesaikan. Mm-hmm. Dan kita ada semua resources untuk mencapainya sebab Tuhan telah lantik kita sebagai khalifah dan Tuhan berikan kita kemampuan untuk menjadi khalifah. So, gunakan kesemuanya. Mm-hmm. Jangan cepat terpengaruh dan tergugah dengan suasana lah, insyaAllah. Mm-hmm. Okey, dan tapi kan Encik Fazli, walaupun kebiasaannya orang kata jangan biarkan orang lain mempengaruhi bagaimana awak rasa pada hari itu. Susah juga kadang-kadang kita try macam okey, saya tak nak fikir pasal bagaimana dia nafas, tapi kadang-kadang tak boleh cuba geram juga. Macam mana tu Encik Fazli? Ada kajian terhadap bagaimana lelaki dan wanita menghadapi keadaan. Mm-hmm. Kenapa orang kata lelaki lebih tenang, wanita mm-hmm. lebih so emotional. Mereka ada satu kajian oleh seorang doktor bernama Brett Ruthman. Brett Ruthman dia buat kajian tentang isu ni lah, lebih mm-hmm. kurang. Dia dapati antara kelebihan lelaki dalam hal ini adalah mereka mempunyai kemampuan problem solving yang lebih sedikit, mm-hmm. dan juga cognitive flexibility, iaitu kemampuan untuk faham benda baru dengan lebih pantas dan mengubah kefahaman dengan mm-hmm. lebih. Maksudnya kalau dulu dia cara itu, dia boleh cepat ubah. Mm-hmm. Kan? Flexibility ada lebih kat situ. Mm. Dan dikata the female struggling more challenge, menghadapi cope with stress because mm-hmm. of that stress, mengganggu dia untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Okay. Because of tadi kan dia ada kualiti memahami situasi, menghayati perasaan dan sebagainya. Mm-hmm. Maka impaknya kepada stress level itu mungkin lebih daripada lelaki yang kurang menghayati yang tadi. Okay. Jadi mendapat lebih itu. Dan kajian mendapati sikit lagi tentang stress dan juga problem solving. Seorang profesor bernama Barbara Fredrickson, mm-hmm. dia buat kajian, dia dapati apabila orang itu dalam keadaan feel good, happy, tenang, relax, mereka ini lebih menjumpai jalan keluar berbanding dengan orang yang terperangkap dengan high stress related emotion like marah, sedih, kecewa, sakit hati, down. Dia dapati orang macam ni dia tak jumpa idea. Dia tak ada jalan keluar. Dia tak jalan keluar. Dia rasa macam di luar mati mak, dia telan mati bapak. Uh-huh. Bila tanya orang yang relax, happy, banyak kau boleh kemam, kau boleh sembuh, macam-macam kau boleh buat rupanya, kan. Tapi dia tak jumpa. Baik. Okey, jelas. Dan sebenarnya bila berbalik kepada topik kita ini, siapa yang lebih sukar kawal perasaan? Jadi saya kira setiap daripada tetamu kita ni ada jawapannya. Kita nak tahu dari pihak Lala sendiri, kalau diceritakan menurut pengalaman dan apa yang diluahkan oleh Haris dan juga pandangan daripada Cik Fazli, rasa-rasa Lala lah siapa sebenarnya? Wanita? Dia lelaki. Okay. Pusing dah tu. Okay, pandangan saya, wanita sukar kawal perasaan. Sukar kawal perasaan. Mm-hmm. Orang kata berdasarkan pengalaman kehidupan saya, pengalaman saya bercampur dengan orang, macam mana saya lihat orang, semua saya rasa wanita walaupun saya perempuan. Mm-hmm. Saya tahu macam mana struggle, macam Cik Fazli cakap tadi.
tadi. Macam mana struggle untuk nak kawal. Cuma macam kita cakap tadi kan, cara nak uruskan perasaan tu, macam mana nak control situation tu, itu berbeza. Tapi saya rasa kebanyakan wanita, macam contoh kan, contohnya macam situasi kematian contoh. Okay. Saya ada kawan lelaki, tanya. Saja tanya sebab nak tahu apa dia rasa masa menghadapi kematian kehilangan seorang yang disayang. Nangis tak? Saya tanya. Mungkin soalan tu bodoh. Memanglah orang nangis. Tapi dia jawab dia tak nangis. Dia lelaki. So macam, wow, hebat eh. Macam mana dia boleh tak menangis? Sedangkan kita, perempuan kita, kalau kita cakap kita tak nak nangis pun ternangis. Even saya macam bila saya berlakon, terus terang ada benda tu yang kadang-kadang dia menyentuh, dialog tu menyentuh sangat. Terus. Saya tak nak nangis tapi saya ternangis. Even benda tu bukan shot saya pun macam, ya Allah, kesek-kesek malu sebab termenangis. Macam tu. So saya rasa perempuan mungkin sukar nak kawal. Cuma cara macam mana dia kontrol situasi tu, kejadian tu, itu dah berbeza. Okey, baik. Dan Haris Anwar, siapa lelaki atau wanita lebih sukar kawal perasaan? Okey, janji tak cari dekat parking lepas ni. Takut nanti cari dekat parking, siap mati-mati. Okey, bagi Haris. Haris rasa, to be honest, Aris akan cakap perempuan juga. Yeah. Okay, mungkin sebabkan perempuan hati dia rapuh and dia terlalu overthinking. So bila overthinking, bukan nak kata perempuan saja, laki pun ada juga overthinking. Dibeli insurans. Betul lah. Itu saya setuju. Mana ni macam nak kena pukul lepas hati saya. Okay, so saya rasa memang perempuan hati dia rapuh and dia senang terguris. Macam laki ni, bukan nak kata semua laki ni kental. Ada juga laki yang setengah laki ni. Emosi yang juga. Emosi juga. Tapi dia ada masa-masa dia. Macam sometimes dia kalau duduk seorang-seorang, macam, okey, rindu mak nak balik kampung, contoh nak balik kampung, dia ada rasa dia punya. Okay. Dia ada juga perasaan dia juga. Itu normal lah dalam kehidupan. Kami sebagai wanita, jujur, kami fragile. Kita pun dah sampai ke apa hujung perbincangan, apapun, terima kasih. Tapi Cik Fazli, setuju ke perempuan, wanita? Emosi sepatutnya menjadi potensi. Wow. Itu deep. Perempuan, walaupun kata emosi, tapi dia boleh mengandungkan anak. Laki boleh tentu boleh mengandung anak. Baik. Fikir-fikirkan. Terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu istimewa kami, Wan Sharmila, Haris Anwar dan juga Cik Fazli Yusof, untuk perkongsian yang menarik, memberi manfaat kepada semua. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ni bersama dengan Farisha Iris. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dan kita nak terus bersama dengan Farisha Iris untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lagu terbarunya, Bebe. Hai Farisha. Mana suaranya comel. Berapa usia awak? Saya berumur 21 tahun. Muda lagi. Okey, dah ada single kedua. Tadi lagu single pertama, Tak Malu. Memang lagu tu memang sangat popular lah. Single kedua, Bebel ini, apakah keistimewaan lagu Bebel? Okey, keistimewaan lagu Bebel ni, dia cerita dia twist tau. Kadang-kadang bila kita dengar kataan bebel, mesti orang ingat perempuan. Tapi dalam lagu ni, penceritaan dia sebenarnya lelaki yang membebel. Kenapa lelaki membebel dalam lagu awak ni? Sebab cerita lagu ni zaman-zaman universiti punya cerita. Okay. Which is bila kita ada cerita cinta, cinta monyet dekat universiti, crush. Jadi lelaki tu tak percaya dan dia tak habis-habis membebel, tanya, tu siapa? Tu siapa ni? Dia macam tak habis-habis nak tanya, kita kat mana? Kita pergi mana? Itulah cerita dia. Okey, dan perkataan university itu menjadi kata kunci lagu ini. Sebab saya baca komen di YouTube, semua orang cari lagu ni menggunakan perkataan university. Itu apa special? Sebab university ni kita tahu budak-budak university memang selalu hot dengan cerita-cerita cinta. Tapi tak tahulah serius tak. Kalau macam saya tak serius pun. Belum lagi, 21 tahun. Belum lagi. So memang itulah keywords dia dalam lagu ni. Memang orang akan teringat lagu ni sebabkan perkataan university tu. Okey, kita nak tahu juga siapakah pencipta dan juga penulis lirik untuk lagu ni. Okey, pencipta untuk lagu ni orang muda macam saya juga, iaitu Firdaus Rahmat dan juga Mas Dewangga. Dan mereka berdua sangat-sangat, walaupun diorang baru dan muda, diorang sangat berpengalaman. Saya sangat respect and selesa bekerjasama dengan mereka. Okey, dan buat masa sekarang music video belum lagi dimuat naik. Mungkin belum boleh lagi kongsikan apa jalan cerita music video dan bila akan dibuat naik. Okey. Basically cerita untuk music video ni, kita
orang kata potretkan baliklah kita ada scene pasal lelaki dan perempuan bergaduh, lelaki tu tak percaya dan ada moment kira drama lah. Drama macam berlakon ke dalam music video? Saya sendiri yang berlakon. Tapi itulah awkward sikit, tak pernah berlakon kan. Dia, bukan tak pernah berlakon tapi tak reti sangat. Okey, and then ada elemen menari sesuai dengan remaja ya. Yes, betul. Orang muda. Betul. Tapi kita mungkin ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini yang meminati Farisha Iris ni. Bagaimana sebenarnya nak mengikuti perkembangan awak? Okey, kalau nak tengok update Farisha ke apa semua, kita boleh korang semua boleh tengok dekat IG Farisha ataupun Facebook. Just search Farisha underscore Iris, Farisha F-A-R-I-S-H-A underscore I-R-I-S. Okey, baiklah. Selamat berjaya Farisha. Selamat berjaya. Terima kasih Farisha. Itu dia Farisha Iris dengan lagu terbarunya Bebel. Dan wanita hari ini akan kembali esok dengan satu lagi topik masakan, iaitu menu berasaskan ikan air tawar. Ikan air tawar apa yang awak tahu? Saya tahu dah. Awak tanya saya. Saya tahu ikan keli. Ikan keli. Okey, lulus. Baik, jangan lupa untuk bersama kami esok. Kami nak tinggalkan wanita hari ini untuk siaran ini. Terima kasih kepada anda semua. Ini dia persembahan daripada Farisha Iris. Bebel. Child.